Oke. Satu, dua. Guys, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan upacara adat penancapan petugas keramat di Desa Pengantapan Raya, Kecamatan Kemang Titi, Kabupaten Ketapang. Acara ini dibuka oleh Patih Jaga Banua. Nah, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya, agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Guys, kepercayaan atau agama bagi bangsa Dayak hampir tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai budaya dan kehidupan sosial ekonomi sehari-hari. Ini berlaku pula antara nilai-nilai budaya itu dengan etnisitas dalam kehidupan masyarakat Dayak. Dan artinya, ini berkaitan dengan kepribadian, tingkah laku, sikap, perbuatan, dan kegiatan sosial serta ekonomi orang Dayak sehari-hari. Selain agama, kepercayaan, dan adat istiadat, di dalam bangsa Dayak juga terdapat hukum adat yang tak boleh dilanggar oleh bangsa Dayak maupun bangsa lain. Hal ini diberlakukan tanpa pengecualian. Bagi siapa yang melanggar aturan, akan dikenakan sanksi hukum adat yang berlaku. Hukum adat ini diberlakukan sejak zaman nenek moyang bangsa Dayak. Nah, hukum adat tersebut diambil dan berhubungan sesuai dengan nilai-nilai estetika, budaya, dan etnisitas bangsa Dayak. Perlu kita ketahui bahwa bangsa Dayak juga memiliki suatu sistem kepercayaan yang kompleks dan sangat berkembang di dalam kehidupan bangsa Dayak. Adapun di dalam kepercayaan tersebut, terdapat dua unsur di antaranya. Yang pertama, unsur kepercayaan nenek moyang yang menekankan pada pemujaan para leluhur nenek moyang. Dan yang kedua, kepercayaan terhadap Tuhan yang satu, dengan kekuasaan tertinggi Sang Pencipta manusia, langit, dan bumi beserta isinya. Habis.
Sistem kepercayaan nenek moyang dalam masyarakat Dayak tersebut berisi berbagai peraturan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan roh nenek moyang, dan manusia dengan alam beserta isinya. Tuhan tertinggi yang satu memiliki dua fungsi atau karakter ketuhanan. Karakter yang pertama mendiami dunia atas atau dunia yang lebih tinggi, dan karakter lainnya tinggal di bawah atau yang lebih rendah. Orang Dayak percaya kedua karakter ini masing-masing memuat sifat yang baik dan buruk. Oke guys, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kita saksikan kali ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita punya leluhur kita, orang tua kita dulu. Tadi para patih temenggung, ada domong-domong adat orang-orang dulu, orang kuat, orang kibisa, orang kuasa, orang mampu, orang gagah berani dulu. Orang yang pasti orang benar, orang baik yang ditokohkan. Kita menjaga hubungan batin dengan mereka. Terus seluruh perintah Allah juga mengatakan, hormatilah orang tuamu. Benar tidak Pak? Katekis. Benar tertulis ya. Sekarang kakek nenek kita meninggal bukan orang tua. Orang tua kita itu leluhur. Wajar kita hormati dengan tradisi yang kita ketahui, yang diturunkan oleh kakek nenek kita yang dulu. Ada di sini debusan ya? Ada? Ada di debusan? Hadir, Pak Kades. Hah? Udah pulang? Tuh. Saya mau titip pesan saudara perusahaan tadi, silakan mereka investasi, ya, tapi pesan saya hanya satu, di mana bumi dipijak, di situ adat dijunjung. Jujur. Pesan saya hanya itu aja. Di mana bumi dipijak, di situ adat dijunjung. Siapapun dia, ketika masuk ke pengatapan, junjunglah adat kita di sini. Siapapun, apalagi dia orang Dayak. Seperti inilah orang Dayak. Ada budaya, ada hukum adat, ada cara bebantan, apa tahun, kan? Atau tulak, lain sebagainya. Ya, seperti itu. Beda. Nah, ketika kita hilangkan itu, kita mau pakai tradisi siapa? Kita mau cerita ke apa nanti ke anak cucu, ke orang luar? Orang Dayak itu seperti apa? Anak-anak kita bingung, pakaian Dayak seperti apa? Tidak tahu. Adatnya seperti apa? Bahasanya seperti apa? Hilang identitas, hilang jati diri. Apa mau kita pakai, kalau beradat pakai jas? Apa seperti itu orang Dayak? Nah, kenapa yang salah dengan kita gitu? Ada menari begal bergendam, kenapa harus dihilangkan? Apa yang salah dengan menari begal bergendam misalnya? Yang tujuannya juga baik. Kita ada yang bertulak, kita ada yang berbantan, yang bertawa, tujuan kita syukur juga kepada Tuhan, kepada dua tak perimbang alam bumi. Sekarang boleh dicek, apakah ada suku lain yang punya hukum adat? Tidak ada, hanya orang Dayak yang punya hukum adat. Dan itu luhur, karena dia berdekatannya adalah kekeluargaan, kemanusiaan. Bukan sedikit-sedikit main penjara, sedikit-sedikit tangkap sel, penjara. Tidak ada orang Dayak, semuanya ditimpang, adil. Semua supaya tujuannya supaya keseimbangan alam, supaya semuanya tetap damai, harmonis hubungan kita sama manusia, saudara. Sangat baik, sangat luhur. Tidak ada sedikit main potong, main bunuh. Tidak ada orang Dayak itu. Sedikit masuk ke penjara, hukum mati. Tidak ada. Itu kan luhur Dayak. Ini harus kita pertahankan. Dan kita harus bangga dengan adat, budaya, tradisi Dayak.
jangan malu mengaku orang Dayak. Nah, itu yang dedek saya, perempuan ini juga. Jangan malu, walaupun kita dari kampung, saya juga dari kampung. Saya dari Simpanghulu, orang Dayak, kita satu disatukan oleh adat. Saya dari Simpanghulu, Madin dari Manismata, Pak Kadir dari sini. Kita satu karena kita sama-sama merasa sebagai orang Dayak. Itu ini harus kita jaga. Jadi pesan saya bertandang Pak Kades dan seluruh umum-umum adat, tokoh masyarakat, seluruh saudara saya di Bangka Tapan ini, jangan ragu, jangan takut mempertahankan adat budaya tradisi Dayak. Jangan malu mengaku orang Dayak. Kita harus bangga dengan orang Dayak. Karena orang Dayak itu diperhitungkan sebenarnya di kaca nasional maupun dunia. Banyak peninggalan-peninggalan orang-orang tua kita dulu yang hebat, luar biasa. Baik tidak, apa yang ada saat ini kita pertahankan. Tanah air kita tolong dijaga, hutan kita yang telah dihabiskan Pak Kades, yang masih sisa sisakanlah untuk anak-anak cucu kita. Karena tadi saya bilang, ketika itu habiskan nanti anak cucu kita mau kemana lagi nih mundurnya? Kok mau bersaing ke kota? Nah, pesan saya untuk para orang tua, anak-anak, adik-adik saya yang masih sekolah, tolong sekolah sampai setinggi-tingginya, jangan berhenti. Sekolah zaman ini tidak lagi cukup SD, tidak lagi cukup SMP, tidak lagi cukup SMA, harus sarjana. Sarjana pun belum tentu mampu. Artinya kita juga harus berjuang lagi. Orang Dayak harus pintar. Tidak boleh kita kalah dengan orang lain. Dan kita tetap berbudaya, beradat. Orang Bali, dia mau profesor, doktor, dia mau apapun, dia tetap jaga adatnya, tradisi budayanya. Boleh orang Bali itu. Mereka bangga dengan adatnya. Kenapa kita orang Dayak tidak bisa seperti orang Bali? Dan mereka enggak. Tidak juga terbelakang. Malah kan orang-orang bule suka ke Bali. Senang foto. Kita pun bangga mau ke Bali. Padahal tempat kita sebenarnya banyak yang eksotik juga. Di situ di adat. Bali itu kan mulut kita. Sama adat-adatnya. Justru itu yang menarik bagi orang luar. Nah ini aku pikirkan itu kenapa kita harus meninggalkan tradisi-tradisi kita yang sebenarnya hanya ada di orang Dayak. Jadi sekali lagi saya pesan pada adik kita yang masih sekolah, agar sekolahnya tetap lanjut, jangan berhenti. Walaupun COVID sedapat mungkin harus lulus supaya nanti bisa bersaing dengan saudara-saudara kita yang lain. Yuk kita bisa, dan ingin jadi tentara, jadi polisi, masuk pegawai atau kerja di manapun, ada modal, paling tidak ada ijazah, ada pendidikan. Jadi tidak hanya maksa-maksa gitu, tapi kita memang punya kemampuan. Kemudian kesehatan juga, kesehatan dijaga. Kita harus sehat. Orang Dayak itu harus pintar, harus sehat.